pulang dari apa tadi kau? Washing? Iya, jadi washing car sekarang. Ah, nah, terus sekarang kita mau nyiapin milk tea buat buka puasa. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak usah pakai tali. Kita masukin aja kayak gini. Oke. Tumpah dia kau. Emang ke sini ya. Jadi kalau masak di digital gitu ya, ya gitu. Tinggal dimasukin. Habis pakainya yang itu. Meksiko ya, Salvador. Cuman belum pernah kita coba. Kita mau pakai ini buat pempek tadinya, tapi belum sempet bikin pempek. Jadi kita mau bikin roti. Nah, dan ngomong di sini, ini adalah menu buka puasa kita sore ini. Alhamdulillah kita punya telur balado, lalu ada sambal dendeng. Ini dendengnya. Ini tadi ada yang pesen dadakan, jadi dendengnya tinggal sedikit. Sate. Lalu ada sate. Ini bumbu satenya. Sate, terus ada sambal lagi tentunya, ada ikan, ada tahu, ada cumi balado hijau, cumi cabai hijau. Udah habis panas. Oke, okay. I think that's enough. Oke, kita tuang sedikit. Gak apa-apa, lagi aja. Lagi. Dah? Oke, okay, enough. Nah, sekarang kita tuang susunya. Fokus dulu banget dulu. Inilah lucunya nyata ini. Dia tuh udah fokus mau minum ini. Nah, kita akan kasih es batu. Ada yang kurang nggak? Gula. Kurang gula? Iya. Kurang gula harus dikasih gula sedikit di dalamnya. Satu menit lagi kita. Kita tunggu 1 menit lagi. Cika mau pakai apa makannya? Kalau ambil sendiri mau apa? Ada sate, ada dendeng, ada ikan. Ambil sate sama dendeng. Ambil aja lauknya ini. Gue satenya. Ini kita kenapa ada banyak makanan? Kebetulan hari ini kita buka catering, jadi kita masak. Ada sate menunya, ada dendeng, kita jual ke teman-teman. Dan alhamdulillah masih ada pas kelebihan kan, jadi kita setelah nyetok buat 1 minggu, jadi sahur gitu nggak perlu masak, jadi langsung bisa pakai yang ada. Oke. Cikal sukanya dendeng ya kau ya, sambalnya Cikal, sambal dendeng kau. Kotak. Ini sambal dendeng kau. Oh. Nah, sambal ini nggak? Ambil sambalnya. Tapi ada sayurnya. Enggak, itu nggak sayur, itu bawang-bawang. Itu bawang sama tomatnya. Sayur tuh ini. Bawangnya. Tomat, kalau ada tomatnya? Kau nggak mau kalau ada tomatnya? Ya udah, ini sambelnya, sambel nih ya, taruh sini ya. Oke. Ah,
Alhamdulillah. Coba kalau tes gimana rasa? Gue juga belum nyobain. Sayurnya lupa nih. Sayurnya ambil. Tangan kanan. Tangan kanan. Ayah. Ayah. Dah? Kau udah cobain dendengnya, Ibu? Bom. Gimana rasanya dendeng, Ibu? Coba. Coba sama sambalnya itu. Kata Tante Uti mantep tuh sambalnya. Ada satu teman orang Nepal, dia doyan banget sambal Indonesia. Jadi dia cemilin aja sambal. Alhamdulillah. Tengah. Coba ditelan dulu. Nanti baru testimoni rasa. Seperti diceritain rasanya seperti yang dendengnya dengan lambuk. Tiga skupin. Harus dimakan. Kayaknya udah ya. Udah masuk maghrib. Oke, aku mau kata sungguh tidak mau mengalami tidak mau berjalan dari tadi. Kalau di sini kita nggak dengar suara azan. Alhamdulillah. Jam 8 akhirnya kita berbuka puasa. Kita cobain. Tehnya tadi. Alhamdulillah. Quite good. Coba ya, ini kata Tante Udi, tahu ini gehu sama Bandung. Ini gehu Bandung. Oh. Sama cabai Thailand. Cabai hijau. Tapi kata Tante Udi, tadi dia makan ini pakai sambal yang ini enak banget nih. Banyak. Ini sambal dendeng, kita coba ya. Sambal dendeng apa enggak. Tante Udi juga teman-teman. Tante Udi tadi nonton, dia nonton YouTube kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lupa ada apa rumah bakarannya. Sudah ya. Ini rasanya rich banget sebenarnya. Ada pedesnya. Ada manisnya. Gimana rat? Gimana menurut kak? Enak dendeng banget. Satenya kau udah nyobain belum? Belum. Apa kak? Sate? Sate. Terus ini bumbu di satenya. Pakai daun bumbu kacang nggak? Belum di. Semuanya bikin sendiri ya teman-teman. Jadi kita bikin from scratch bumbu kacang. Alhamdulillah teksturnya lumayan oke lah ya. Udah yeah. Kita goreng kacang, sambal merah, bawang putih gitu. Kalau ada yang mau tahu resepnya nanti bisa kita share. Gimana sate ayamnya? Tingkat pematangannya pas? Keongnya. Keongnya. Maksudnya keongnya? Kak Onyak mau bikin video pakenya. Oh, nanti share ke Onyak gitu. Oh iya, oke. Okay. Nanti kita share ke Onyak ya. Kalau kita share, pasti nanti dia akan share balik lagi. Iya. Bikin apa ya?
hijau. Rasa. Besok buat apa maksudnya? Bikin apa sih buat apa? Dikasih ke orang. Sambalnya enak banget. Dikasih ke orang. Sambalnya the best. Sambalnya the best. Sambal apa? Dendeng lamboknya enak. Ini kayaknya dendeng terenak yang pernah aku bikin. Dendeng lambok. Kamu udah habis sate berapa, Kak? Satu. Dendengnya kamu habis berapa? Dua. Enggak, satu. Belum habis. Ini pakai resep yang kamu kirim itu? Apa? Sambelnya, cabai minyak. Oh iya. Dia sebenarnya simpel banget malah. Potong-potong bawang putih. Bumbu pecel hijau. Bawang merah terus. Bumbu pecel hijau papas dia sapotok. Sayurnya juga. Bumbu pecel ibu. Itu bukan bumbu pecel ya? Bumbu sate. Oh. Bumbu sate. Gimana? Enak banget. Enak ya bumbunya ya? Ini kayak bumbu yang banyak, the best bumbu. Karena tadi ibu banyakin bawangnya, ternyata lebih gurih. Si Cikal ini puasa enggak, tapi makannya lebih daripada orang puasa. Ya, abis ini pasti minta nambah ini deh. Masih. Cukup ya, udah banyak tadi. Alhamdulillah ya, kalau makanan favorit Cical tuh apa sih? Dinding ya? Sama sate ya? Sama bumbu pecel. Bumbu kacang tuh enak tuh juga ya kan? Iya. Bumbu kacang. Jadi apapun makanan yang bisa didip-dip ya kan? Pokoknya bisa didip-dip aja. Makanya dia mau sambal tuh teman nambah karena bisa didip. Ini udah agak basic. Bye-bye guys, see you again.